Ibunda Jeje Govinda disebut sakit hati anaknya diselingkuhi Sahana Sadika, kalau bisa berpisah. Dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Sahana Sadika dengan Randy Jarnet tampaknya menyisakan perasaan yang tak menyenangkan. Meski tak ada satupun pihak yang buka suara dari keduanya, keluarga dari Jeje Govinda disebut mengalami sakit hati atas perselingkuhan tersebut. Termasuk sang ibunda dari drummer Govinda, Farida Budiarti. Ibunda Jeje Govinda disebut mengalami sakit hati atas skandal yang ramai diperbincangkan. Rasa sakit hati yang dimiliki oleh ibunda Jeje Govinda tersebut dibongkar oleh seorang ahli tarot bernama Felincu. Rasa sakit itu muncul tak lain karena Jeje adalah putra dan darah dagingnya. Selain itu, ibunda dari Jeje Govinda juga berperan sebagai ibu pada umumnya yang tak ingin anaknya disakiti apalagi merasa malu. Bagaimanapun juga, itu adalah anaknya ya. Seorang ibu pasti tidak akan membiarkan anaknya terluka atau lagi malu. Ungkap ahli tarot di YouTube Cumi Cumi dilansir pada Kamis 29 Juni 2023. Tak hanya itu, adanya beberapa perbedaan lain yang memunculkan sebuah keinginan yang besar dari pihak keluarga Jeje Govinda. Keluarga suami Sahana Sadika itu disebut memiliki harapan agar Jeje Govinda memilih untuk berpisah. Sehingga keluarga kalau bisa mungkin ya, mungkin kalau bisa untuk mereka ya berpisah. Tambah ahli tarot Felincu.